Konsep green economy mengurangi risiko lingkungan secara signifikan menjadi salah satu pembahasan dalam talk show yang digelar di CIU Majakuning Entrepreneur Festival yang berlangsung selama 4 hari. Melalui talk show itu diharapkan para UMKM mulai diedukasikan konsep green economy yang ramah terhadap lingkungan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Hestu Wibowo mengatakan, selama kegiatan CIU Majakuning Entrepreneur Festival, beberapa talk show dan workshop terkait perkembangan UMKM dan digitalisasi serta green economy mulai diedukasikan pada UMKM. Meskipun masih awal, namun diharapkan melalui edukasi ini UMKM sudah bisa dikenalkan tentang green economy mulai dari sisi produksi pemasaran yang harus peduli pada lingkungan. Selain itu, sejumlah workshop tentang sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS juga diharapkan bisa diterima oleh UMKM. Bagaimana green economy bahwa UMKM pun juga sudah kita kenalkan dan juga kita coba untuk mengedukasi bahwa sekarang ke depan pengembangan ekonomi itu juga menghadirkan isu-isu lingkungan. Walaupun mungkin bagi UMKM ini masih awal ya, tapi masih jauh dari apa istilahnya, masih belum jauh dari prioritas utama. Tapi paling nggak sekarang UMKM sudah kita kenalkan bagaimana juga mereka sudah memperhatikan isu-isu. Sementara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, tentu saja bisa membantu proses pemasaran dan mempermudah sistem transaksi keuangan digital. Sehingga dalam CIF 2022, seluruh UMKM yang dihadirkan pun didukung dengan sistem pembayaran non-tunai. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.